kita ke sana. Saya kecewa, saya juga ketua, saya punya DPP di Jakarta. Itu saja. Kalau saya Ketua Serikat Buruh Nasionalis Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, kegiatan May Day pada tahun ini, SD ini tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Senat Kota. Itu satu kekecewaan saya sebagai ketua. Nah, ini malam kita diundang, teman-teman diundang di sini untuk melakukan dialog maupun malam ramatama. Tapi seharusnya SB ini itu layak juga mendapatkan penghargaan. Tetapi kenapa federasi SB ini itu tidak mendapatkan itu? Ada apa? Itu di Senakir Kota ini memang tidak profesional. Jadi saya berharap kepada Pak Wali Kota Makassar untuk menindak ini, di Senakir Kerja ini. Ini tidak beres. Itu kita di negeri kembali sama-sama. Iya, sama-sama. Kita juga punya anggota. Tetapi kenapa kita sampai saat ini kita tidak disamakan sama teman-teman yang lain? Itu. Jadi saya tidak terima. Berbagai kegiatan tidak pernah dilibatkan. Iya, berbagai kegiatan di dinas kota ini saya tidak pernah dilibatkan. Itu. Baik pembentukan panitia May Day, anggaran atau apa yang dibicarakan saya tidak pernah dilibatkan. Padahal saya harusnya ya, saya juga hadir di sini karena saya bagian dari aktivis buruh, apalagi saya punya federasi secara nasional atau seperti itu. Kenapa? Iya, kan kita makanya saya keberatan tadi di dalam. Ada apa SB tidak dilibatkan kegiatan ini? Ada apa? Saya juga punya federasi. Secara nasional saya juga besar. Tetapi kenapa saya tidak dilibatkan di dalam ini? Kita diundang cuma seperti biasa-biasa saja. Padahal kita punya kewenangan juga di sini, punya anggota di Makassar. Itu. Cuma ini dinas, kepala dinas tenaga kerja Kota Makassar ini tidak profesional. Dia cuma menunjuk saja ini yang lain. Itu tidak boleh begitu. Harus bisa makan. Seperti itu. Kenapa? Jangan cuma. Tadi Anda menyebut bahwa SB ini juga pantas mendapat penghargaan. Iya, kenapa, pantas. Kenapa Anda merasa pantas? Iya, pantas. Karena semua kita juga sama-sama pejuang di Makassar. Membela hak-hak buruh yang tertindas. Apa kita tidak layak mendapatkan penghargaan? Pasti layak. Inilah yang dilakukan di Senayan Kota Makassar ini tidak ke situ. Dia cuma melihat bahwa SB ini tidak baru tapi kenapa dia harus dikasih seperti itu? Ini tidak beres ini. Itu. Saya izin nama lengkap Kak. Iya, nama saya Samiruddin SH. Saya kebetulan ketua DPD SB ini Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami punya DPP Jakarta.